putih lah. Tapi kalau dilihat dari definisi
bahasa hati, bukan bahasa neraka. Jadi jangan salah paham, niat itu adalah bahasa hati, bukan bahasa anggota luhur. Jadi ketika dermaga kita keluar rumah dengan pakaian rapi, sarungan, koko, peci, sorban, masuk ke masjid langsung Allahu Akbar tanpa adanya qasdu, itu bukan niat. Diam aja, hati diam, mulut diam, atau oke lah dari rumah saya niat ke masjid untuk sholat maghrib, nyampe masjid langsung Allahu Akbar, itu bukan niat. Ya, itu bukan niat. Sementara sebagian orang memahami, ya apalagi kalau mau masuk masjid udah masuk waktu maghrib, kita pakai pakaian rapi, pakai sorban, apalagi kalau kita mau bukan mau sholat, mau apa lagi? Itu sudah cukup untuk menunjukkan keberadaan usholli fardhu maghribi salata raka'atin. Sebagian orang memahami seperti itu. Tapi tahukah Bapak bahwa praktek yang semacam itu yang dikatakan sudah cukup untuk menunjukkan keberadaan usholli fardhu maghribi, itu namanya bukan niat. Sholat tanpa niat tidak sah. Nah, yang sementara ini memahami seperti itu, ya berarti sholatnya tidak sah, karena sama dengan tidak niat. Ya, sama dengan tidak niat. Kenapa? Karena qasdu syai', ada yang menyengaja, menyengaja untuk melakukan sesuatu bersama dengan pekerjaannya. Kalau baru berangkat dari rumah itu belum sholat, niat pahala, niat melakukan kebaikannya dapat, tapi pahala sholatnya enggak, belum, karena belum sholat. Saya niat ke masjid untuk melakukan sholat maghrib, berangkat diucapkan baik melalui lisan maupun melalui hati ketika kita keluar rumah, itu bukan niat. Karena niat muktaranan bifi'li, qasdunya itu harus muktaranan bifi'li. Ya, dalam hal sholat awal fi'li fi sholat ya takbiratul ihram. Dalam hal wudu awal fi'li fil wudu ya membasuh wajah. Kalau belum membasuh wajah kok udah niat? Cuci tangan sebelum istinsyak, sebelum menolong, dalam hati saya niat berwudu karena Allah Ta'ala, langsung dilanjutkan tanpa adanya tanpa adanya omongan hati lagi ketika membasuh muka, itu memang yang bukan karena tempatnya niat bukan pas cuci tangan sebelum menolong, sebelum istinsyak, atau bukan pas menolong, bukan pas istinsyak, tapi pas ghusnul wajhi yang merupakan bagian dari wudu yang pertama, kewajiban wudu yang pertama. Ya, jadi harus dipahami Bapak, niat itu memang mahaluha fil qalb, mahalnya niat, tempatnya niat itu di dalam hati. Memang enggak ada usolli fardhu dzuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya, fardhu subhi dan lain sebagainya, niat-niat puasa, nawaitu shalat wajib yang diucapkan di dalam melalui lisan itu memang bukan niat. Itu talaffuz bin niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan kul bin niat itu bahasa. Terserah mau pakai bahasa apa, harus bahasa Arab seperti yang tadi, enggak harus. Cukup saya niat sholat empat rakaat, sholat duhur empat rakaat, fardu karena Allah Ta'ala, makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, asal diucapkan di dalam hati, itu sudah cukup. Loh, berarti sementara ini kita mendapatkan pembelajaran dari para asatidz, daripada guru, dari guru, dari guru. Ya. Kita masuk pengajian pada maghrib, diajarkan bareng-bareng baca usolli fardhu maghribi, bareng-bareng sampai salamnya, sampai praktek sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya, sampai selesai, sampai salam, bareng-bareng dibaca, oh berarti itu gak ada hubungannya. Saya pernah Pak diskusi dengan beberapa orang yang semacam ini. Apa itu usolli fardhu dzuhri, usolli fardhu maghribi?
tidak ada dalam agama. Itu bukan niat. Itu bikinan orang-orang Yahudi ya. Dulu lebih dulu waktu ada apa namanya aplikasi pengajian di aplikasi tapi lain lupa saya dia bilang Yesus nggak pernah ngaji ya begitu main fonis aja usul di fardhu dhuhri usul di fardhu maghrib yang dia usul nawai usul wajibnya yang diucapkan di dalam yang diucapkan melalui lisan itu dianggapnya bikinan Yahudi. Itu nggak ada syariatnya, itu nggak ada aturan dalam agama, itu nggak pernah dilakukan sama kanjeng Nabi. Ma masumiyal qalbu qalba illa li kathratit taqallub. Hati itu tidak akan pernah diistilahkan sebagai al-qalbu kecuali karena dia banyak dibolak-balik. Koyang payu enggak tetap. Itu hati. Hati sama dengan al-qalbu diistilahkan pakai istilah al-qalbu. Kenapa pakai al-qalbu? Li illa li kathratit taqallub. Tidak ada alasan yang lain kecuali karena memang banyak taqallub. Pagi A, sore B, pagi siang C, malam D, itu kebanyakan berubah itu hati, ya itu hati. Makanya ada dari sudut pandang semacam itu para ulama yang ngambil satu kesimpulan, talaffuz biha, talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah, ya talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah. Loh kok bisa liu'amina al-lisan, ya untuk menolong untuk menolong hati, ya. Keberadaan lisan, keberadaan niat diucapkan di lisan itu untuk menuntun hati. Hati itu supaya ikut dituntun bisa membaca niat, bisa melaksanakan niat dengan sempurna atas tuntunan dari lisan. Nah, kalau Al-Ghazali at-talaffuz binniyat sunnatun lit-ta'awun lil-qalb. Ya. Untuk menolong hati supaya lengkap sempurna dalam mengucapkan niat. Karena dalam niat itu Pak, yang nawaitu, usalli fardhu nawaitu semua dan sebagainya, itu ada beberapa kalimat yang wajib ada kalimat yang kalaupun tidak ada enggak apa-apa. Setelah kita tahu rangka kewajiban dari rangkaian kalimat niat yang wajib itu apa, baru kita alih bahasa bahasa Indonesia, bahasa Jawa ataupun bahasa apapun yang kita bisa diucapkan di dalam hati sudah jadi niatnya. Tapi kalau hanya sekedar saya berangkat ke masjid niat sholat maghrib, diomonginnya baik melalui lisan maupun melalui hati, walaupun melalui hati diomonginnya ketika keluar rumah itu bukan niat. Ya, itu bukan niat untuk melakukan sholat, itu niat jalan. Ya, bukan niat. Walaupun diucapkan di dalam hati. Salah. Ya. Nah. Jadi hati-hati memahami bahasa yang dikeluarkan oleh para ulama. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi. Wa waqtuha fil wudu. Waktu pengucapan niat dalam praktek yakni ketika membasuh awal juz'in minal wajhi, bagian yang pertama kali dibasuh dari wajah. Ini indikasi bahwa dalam membasuh wajah, dalam pembasuhan wajah tidak ada aturan apa, mau dari atas, mau dari tengah, mau dari bawah, tidak ada aturan dalam ketika wudu. Ya. Min awwali juz'in anggota atau titik pertama, bagian pertama yang dibasuh dari wajah, mau sebelah kanan dulu, mau sebelah kiri dulu, mau atas dulu, mau bawah dulu, tidak ada aturan pasti, ya. Tidak ada. Oh, kalau dari bawah enggak sah wudunya, itu enggak sampai seperti itu. Ya. Jadi bahasa min awwali juz'in min al-wajhi itu satu indikasi bagi kita bahwa ada kebebasan untuk memulai
dari anggota yang wajib kita basuh ketika wudu. Ya seandainya ya, dalam prakteknya kita wudu, apa ya, bagian mana yang akan kita basuh? Bagian wajah sebelah kanan misal, atau bagian atas yang lumrah ya, yang lumrah bagian atas. Ketika plek baru niat. Nah, sambil di dalam hati mengucapkan talafuz niat di dalam hati ya, mengucapkan niat ini sambil gerak untuk meratakan air ke seluruh bagian wajah, baik bagian apa namanya sebelah kanan, kiri, atas, bawah, termasuk setiap bulu, setiap rambut yang tumbuh di bagian wajah itu semuanya wajib dibasuh. Nah, ya waqtuha fil wudu inda ghusli awwali juz'in min al-wajhi. Hadza ibaratu ma'dhibin. Bahasa bahasa para ulama, ada yang inda awwali juz'in inda ghusli awwali juz'in. Nah. Waqtuha inda ghusli awwali juz'in min al-wajhi. Yang selanjutnya wattarti alai qadimau wan ala udhu. Yang selanjutnya adalah tartib ya. Tartib dalam setiap praktek ibadah. Dalam hal salat sesuai dengan urutannya. Dalam hal wudu juga sesuai dengan urutannya. Tartib itu bahasa hakikat, bahasa sejati daripada tartib adalah wadukul lishek fi martabatih, menempatkan setiap perkara fi martabatih sesuai dengan derajatnya. Mestinya yang kedua ya jangan dijadikan yang pertama, mestinya yang ketiga ya jangan dijadikan yang kedua, sesuai urutannya yang mana yang harus lebih diutamakan, kemudian setelahnya. Itu tartib sesuai dengan urutannya, sesuai dengan derajatnya. Nah, terakhir syartun niat diantaranya untuk supaya niat kita itu sah, supaya niat kita itu dianggap sebagai pembuka daripada setiap ibadah kita, dianggap sah oleh syariat, ada syaratnya Pak. Pertama dari nauminya, dari orang yang niat ya dari kitanya. Pertama Islamun nawi, Islamnya orang yang berniat. Kalau orang yang berniatnya itu bukan Islam, belum Islam, berarti niatnya tidak dianggap. Walaupun praktek yang diperlihatkan secara zahir dia sholat, walaupun praktek yang dilihat, yang terlihat secara zahir dia melakukan ibadah sebagaimana ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak ada niat atau ada niat tapi dia bukan muslim, itu enggak dianggap. Ya. Ada niatnya, sebagaimana niatnya kita misal ketika kita sholat, ada orang non muslim sholat, ya niat sholli fardhal maghrib, sholli fardhal isya, entah dalam rangka action, entah dalam rangka bikin film atau apapun itu ya, kan ada aja itu sholatnya tidak sah, niatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang berniat bukan Islam ya. Karena yang berniat bukan Islam. Nah, pertama Islam menawi, Islamnya orang yang berniat. Yang kedua tamyiz, tamyiznya orang yang berniat. Ini Pak. Berarti anak-anak kita yang sudah tamyiz, tamyiz itu sebelum balig Pak ya. Sobi, nah tamyiz, balig. Ini sebelum balig. Belum kalau disebut balig belum. Di bawah ya, usia-usia sebelum balig. Tapi ketika anak kita mencapai usia tamyiz, sholatnya sah walaupun belum ada tuntutan kewajiban. Sholatnya sah, seandainya anak kita yang sudah tamyiz itu pengen sholat, sholatnya sah. Niatnya sudah dianggap sah karena posisinya sudah tamyiz. Tamyiz itu gampangan ngomongnya ya,
bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri, gampangan ngomongnya. Tahu yang ini enak, yang ini pahit, ya. Tahu yang ini bikin nyaman, yang ini bikin gak nyaman, itu tahu, itu kami. Kalau masih sobis, belum tahu apa-apa, pokoknya tertarik, pokoknya menarik, ambil. Bagaimana riwayat kanjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kanjeng Nabi Musa kan waktu kecil begitu. Nama Fir'aun pengen dibunuh, ya. Nama Fir'aun pengen dibunuh karena ada gelagat-gelagat dari Fir'aun, kaya-kaya ini bocah nih yang bakal menuntuin kerajaan saya, yang bakal membunuh saya. Dari Fir'aun ada tentang seperti Sayyidah Asia, ya gak kalah akal. Dia masih kecil kok main tuduh-tuduh aja. Gak percaya ya silahkan saja buktikan. Ya, ternyata benar, dia asongin makanan yang mestinya enak dimakan sama dia asongin bara api. Hanya Nabi Musa ngambil bara api, baranya. Ambil barang yang dimasukin ke mulut, namanya sampai gede juga cadar. Nah, itu riwayatnya, salah satu riwayat. Namanya bocah, yang penting menarik bagi dia, nggak tahu itu enak, nggak tahu itu nggak enak, nggak tahu itu pahit, nggak tahu itu bahaya, pokoknya menarik, ambil. Itu bocah. Nah kalau udah dewasa kok punya sikap seperti itu, sebodoh amat, punya sikap bodoh amat, mau gimana kan, mau gimana kan, terserah saya. Pertama Islam, yang kedua adalah tamyiz. Ketika orang yang berniat itu beragama Islam, niatnya sah. Orang yang niat itu tamyiz, niatnya sah. Berarti kalau sholat niat, niatnya belum sah. Boleh sholat, boleh dalam rangka tamyiz. Ada pahalanya, ada. Tamyiz kok belajar? Siapa bilang belajar tidak ada pahalanya? Ya, belajar. Tapi ada kewajiban ya belum, tentangnya saja belum apalagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ilmu bil mandi, tahu apa yang dia niati. Niat sholat ya tahu tentang sholat, niat puasa ya tahu tentang puasa, niat zakat ya paham tahu tentang zakat, kewajiban zakat, kewajiban sholat, kewajiban apapun yang mengucapkan insya Allah itu ada maksud untuk mentaklek niat. Kalau
Allah takuna mu'allaqa, tidak digantungkan, nyako digantungkan. Baik kosoda taklek atau apa kolam pasir, tidak sah niat. Kalau ada tujuan untuk mentaklek niat atau memutlakkan, memutlakkan bahasa insya Allah tidak untuk tujuan tabar, terus pokoknya saya baca. Misalnya pada maghrib akhiri sampai selesai dilanjutkan dengan insya Allah. Tujuannya apa? Pokoknya saya baca. Itu juga tetap tidak sah. Jadi harus kalau mau menjaga niat, keabsahan niat ya harus ada niat tabar. Ya, harus ada niat tabar. Nah, itu diantara beberapa syarat niat, Pak ya. Islamnya orang yang berniat, tamyiznya orang yang berniat, mengetahui, dia mengetahui apa yang diniati, yang selanjutnya adalah ada mu'idyani, dia tidak melakukan apapun yang menafikan niatnya. Ya, apapun yang menafikan niatnya. Yang terakhir, Allah takuna, niat tidak boleh mu'allaqah, ditaklek dengan apapun, termasuk dengan kalimat insya Allah. Saya niat sholat maghrib kalau sudah hujan, kalau sudah berhenti hujan, kalau ada mertua, kalau ada pacar, dan lain sebagainya. Dengan apapun, termasuk dengan kalimat insya Allah. Tapi khusus untuk kalimat insya Allah, kalau pengucapan kalimat itu tujuannya adalah tabarruk, tetap sah niat. Kalau tujuannya maslun, al-ma'u qalilun wa kathir, al-qalil maduna kullatain wa kathir kullatani fa'ata, Allah ma'alam biswab. Mungkin itu para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan dalam tahlim pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Bisa jawab tidak? Maka disilahkan pada para jamaah, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, mau disilahkan. Maka tadi kalau saya nanya yang seperti niat tadi ya, ada bagian saudara kita yang berwudu tidak cukup bismillah, seperti sholat bismillah dalam takbir tadi yang benar apa sebenarnya dengan bebas kalau hanya bismillah dalam ya sebenarnya. Jadi definisi niat itu kan qasdu syai'i muqtarinan atau muqtarinan mabul bi fi'li, menyengaja untuk melakukan sesuatu dilakukan bersamaan, penyengajaan itu dilakukan bersamaan dengan pekerjaan. Ya, kita mau ngapain nih? Mau sholat, ya berarti niatnya itu, qasdunya itu harus dilakukan dengan awalus sholat. Apa awalus sholat? Takbiratul ihram. Kalau dilakukan sebelum takbiratul ihram itu namanya bukan niat. Nah, satu. Yang kedua, dalam rangkaian niat itu, Pak. Apa saya bahas sekarang. Dalam rangkaian niat itu ada hal-hal yang perlu untuk dibaca, yang wajib untuk dibaca, yang tidak wajib untuk dibaca. Nah, seandainya kita gugurkan kalimat itu juga nggak jadi masalah, niatnya tetap nerus, tetap bisa dilanjutkan. Nah, jika hanya sesimpel itu, seperti yang saya contohkan, misal niatnya dilakukan di ketika keluar rumah, atau niatnya dilakukan ketika masuk ke masjid. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, takbir kepada Allah Taala. Nah, masih beberapa langkah ke depan masuk barisan baru Allahu Akbar tanpa niat lagi, tidak baik di dalam hati maupun pakai mulut. Enggak niat lagi itu bukan niat, itu azam. Azam itu qasdunya duluan, fi'lunya belakangan. Azam. Bayangannya, gambaran sekarang nih, saya bilang sekarang saya punya rencana. Nah, malam ini harus ikut di Kulo Gokil. Saya punya rencana harus ikut di Kulo Gokil. Di Kulo Gokilnya belum mulai. Saya belum hadir di dalam di Kulo Gokil, berarti ya belum melakukan di Kulo Gokil.
Nah begitu juga tentang sholat, apalagi tentang ibadah-ibadah yang lain. Nah niat itu pak, ya, niat itu ada beberapa hal yang wajib. Di antaranya pertama, ingkar atas sholat fardhon wajib qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu ya bahasanya usolli fardhal maghribi, itu harus ada. Usolli itu harus ada. Entah dengan teks usolli maupun dengan dialih bahasakan ke bahasa kita yang bisa. Itu di dalam hati ya, saya niat melakukan sholat, itu qasdul fi'li. Ta'yin, yang kedua adalah ta'yin. Usolli, saya niat sholat, sholat apa? Itu harus ada. Dalam hati misalnya saya niat sholat maghrib, itu qasdul fi'li ada, ta'yinnya juga ada. Yang ketiga adalah fardiyah, ya. Yang ketiga adalah fardiyah, sifat dari sholat, dari ibadah yang kita lakukan. Fardhon lillahi ta'ala, tujuannya litatamayyaza 'anil nafli, ya. Litatamayyaza 'anil nafli, supaya ada pembeda antara sholat yang kita lakukan, sholat fardu yang kita lakukan, dengan sholat niat yang kita lakukan. Fala tajibu al fardiyah fi sholati shobihi, yang tadi saya bahas. Nah, kalau untuk fardiyah ini enggak wajib ada kalau niat, kalau sholatnya itu dilakukan oleh anak kecil. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, itu rangkaian yang lengkap. Enggak perlu pakai bahasa Arab, Pak, bahasa Sunda, bahasa apapun, yang penting dilakukan di dalam hati. Dilakukan ketika melakukan mengerjakan pekerjaannya awal. Kalau qoblal fi'li namanya azm. Azm itu rencana, ya, pekerjaannya belum dilakukan, niatnya sudah. Nah, itu setidaknya ada 3 poin dalam hal niat. Ada qasdul fi'li, ada ta'yin, ada fardhiyah. Itu untuk sholat yang lagi. Nanti pembahasan sholat-sholat yang lainnya insyaallah pas bagiannya. Pas bagian bab darajatnya itu pak kira-kira. Jadi kalau memang tidak bersamaan dengan apa yang mau dikerjakan namanya asyik. Menurut paham Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah apa ya, ulama-ulama yang ikut mazhab Syafi'i, ya, diantaranya kita kaji pada malam hari ini kitabnya Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami, Syaikh Nawawi Al-Banani. Kalau praktek-praktek yang sebahagian orang dari sebagai saudara kita itu melaksanakan, atau bahkan cukup bismillah saja langsung takbir Allahu Akbar, takbirnya juga kira-kira enggak cukup untuk merangkai kata-kata niat saya niat sholat maghrib 3 rakaat fardhu sunnah Allah Ta'ala. Sebetulnya bahasa lillahi ta'ala juga enggak harus ada. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat fardhu Allahu Akbar selesai, tapi muktaran bifi'li. Sementara banyak orang yang tidak mutarakan bifi'li, ya menurut fikih kita tidak sah niatnya, karena itu bukan niat. Itu azam ya Pak. Pertanyaan tadi Pak. Kalau tadi kalau sholatnya telat terus Allahu Akbar, mestinya niatnya harus bagaimana itu Pak? Ini kalau langsung Allahu Akbar katanya nggak sah. Terus supaya sah itu gimana? Kalau telat gimana datangnya? Telat sholat ya tadi. Kemarin di sini udah mulai juga mulai sholat juga. Katakan udah baca Al-Fatihah. Udah kita baru datang. Nah, terus langsung Allahu Akbar. Bagaimana niatnya itu? Niatnya ya pas Allahu Akbar itu. Jadi mulut ya dalam hati. Mulutnya Allah mengucapkan takbiratul ihram, hatinya nyusun niat. Jadi yang digugurkan dalam praktek seperti tadi itu talaffuz bin niat. Enggak mengucapkan dengan lisan. Ya, karena penulisnya buru-buru. Terus masuk barisan Allah. Nah, ketika mulut Allah, hati nyusun niat, merangkai kata-kata niat. Nah, itu kalau telat. Kalau dari awal kita mengikuti imam dari awal sebelum jamaah juga kita sudah
masuk. Ini belum muktaran dan difilih, Pak. Kalau belum muktaran dan difilih, maka tidak layak untuk disebut niat. Seperti itu. Toh, batasan-batasan sholat yang tertinggal itu sebenarnya masih cukup. Kita kalau posisi imam sudah rukuk, kita baru masuk masjid, agak dicepatkan, berhenti masuk shof, niat Allah, mulut Allah, hati niat, melangkai niat Allah, Akbar. Gelagat-gelagatnya imam udah mau tidak, ya langsung saja, langsung ikut posisi imam dalam posisi rukuk, sebelum imam tidak. Sebelum imam iktidal, kalau itu enggak ketinggalan, walaupun cuma satu rakaat enggak ketinggalan. Imam salam kita langsung bisa ikut salam. Catatan yang paling utama, imamnya hamilun lil qiraah, bisa nanggung bacaan kita. Syarat imam, seorang imam hamilun lil qiraah itu apa? Tajwidnya selesai, mafaridul hurufnya selesai. Kalau tajwidnya belum selesai, mafaridul hurufnya belum selesai, berarti tidak hamilun lil qiraah. Tindakan apa yang mesti kita lakukan? Mending nunggu. Ya, mending nunggu. Atau kita ikut, tetap ikut gerakan imam di rakaat pertamanya imam, rakaat pertamanya kita, cuma nanti nambah satu rakaat. Kalau prakteknya telat kayak tadi. Kalau prakteknya telat, kita kan otomatis meninggalkan bacaan Fatihah. Allahu Akbar. Gelagat-gelagatnya imam tidak langsung susul di posisi ruku. Kita meninggalkan bacaan Fatihah kita. Ya, meninggalkan bacaan Fatihah. Fatihah itu kan wajib. Ya. Untuk antisipasi, ya wes, walaupun kita masih bisa mengikuti imam, menemukan imam ketika masih posisi ruku, nanti setelah imam salam kita tambah satu rakaat. Itu yang pertama. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, ya. Yang kemungkinan gugur bukan niatnya, tapi talafuz min niat. Karena posisi niat ketika kita tak berlaku. Sifat berkuat,
sohrun. Jadi bukan dengan istri kita. Buktinya apa? Ya berarti dengan istri kita kan tetap ghairu mahram. Buktinya apa? Dia istri kita, dia kita nikahi, dia boleh kita nikahi. Kalau dia mahram setelah pernikahan itu terjadi, kita mahram dengan bapak, dengan ibunya, langsung cerai. Karena sudah jadi mahram, tadinya ghairu mahram jadi mahram sebab pernikahan, kita nganggapnya misal seperti itu. Jadi mahram sebab pernikahan, mahram itu kan definisinya enggak boleh dinikahi. Berarti ya harus cerai. Seketika itu nasab bil musyahara itu, makanya nasab bil musyahara itu bukan antara kita dengan istri kita, tapi antara kita dengan mertua kita. Mahram bil musyahara itu antara kita dengan mertua kita. Kita mantu jatuhnya sama mertua perempuan ini enggak batal. Enggak batal. Hatta mohon maaf, na'udzubillah, istri kita pisah dengan istri kita, kok suka sama mertua, gak boleh nikah. Gak boleh, karena mertua itu gak ada mantan. Itu mantan mertua saya, enggak kan? Kalau istri masih ada. Hatta kita sudah nikah sama istri, sudah pisah sama istri, itu sudah pisah sama istri, mertua ya tetap mertua kita. Kita selama harus biasa mahrum. Kenapa? Karena kita pernah nikah sama anaknya. Nah, kalau ini ada bahasa pernah, dan kalau ada bahasa pernah berarti ada bahasa mantan. Jadi mahrum dengan jalur musyahara itu bukan antara kita dengan istri, tapi antara kita dengan mertua. Kemahrumannya, sifat kemahrumannya. Ya, kalau kita sama berarti tidak membatalkan wudu. Tidak batal wudu berarti tidak boleh nikah. Selamanya, ya selamanya. Setelah terjadi pernikahan antara kita dengan anaknya, otomatis orang tua dari istri kita itu adalah apa namanya mertua. Selamanya tidak boleh kita nikahi. Ya, selamanya tidak boleh kita nikahi. Kalau kita sudah nikah sama anaknya, karena nggak ada istilah mantan mertua. Jadi kemahraman musyaharahnya itu memang melalui jalur pernikahan. Tapi kemahramannya itu bukan antara kita dengan istri, tapi kemahramannya antara kita dengan mertua. Yang membatalkan wudu kalau kita bersentuhan atau menyentuh sebelum sholat Jumat saling sama mertua, walaupun mertua perempuan saling, ya udah wudu kita aman. Tapi kalau sebelum sholat Jumat istri kita pengen saling terus kita saling saling masuk masjid kita sholat, karena wudunya jalur mahram musyahara bukan kita dengan istri tapi kita dengan mertua. Jadi bersentuhan dengan istri batal, ya. Bersentuhan dengan istri batal. Kalau mertua enggak. Kalau mertua enggak.